Oke teman-teman, kembali lagi channel kita Buka Endong. Kali ini kita punya Kitela singkong keriting dengan rasa terbaru ya. Ini rasa ayam geprek. Tuh bisa dilihat nih. Harganya sekitar 7.900, belinya di Lotte Mart ya. Ini keripik singkong sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kita melihat cara pemotongan yang keriting ini seperti cita tuh guys. Nah, potongannya keriting seperti ini, seperti kalau kita lihat produk lainnya kita tuh, cuma di sini ngomongnya singkong keriting. Ini rasa ayam geprek, ini produk baru ya. 80 gram. Di sini ada takaran sajinya, persajinya berapa, kita bisa lihat. Kalau dari kemasan depan nih keren banget ya sebenarnya. Jadi ini teman-teman, ada ayam gepreknya kelihatan di sini, ada cabai, bawang putih sama ketumbarnya. Terus ada gambar desainnya warna coklat-coklat gitu. Kelihatan menggugah selera. Bagian belakang ada informasi nilai gizi, ada komposisinya juga. Sensasi rasa di setiap gelombangnya, guys. Ini produk baru, guys. Jadi kita cobain pasti, karena ini adalah produk yang harus kita cobain. Kita coba buka ya, guys. Ternyata isinya kalau dibandingkan sama bungkusnya ini cuma sepertiga ya, cuma warnanya tuh bisa kalian lihat nih, jauh banget sama bungkusnya ya, padahal bungkusnya besar banget ya. Ini kalau ini kayak Citato beneran teman-teman, cuma kita belum tahu rasanya karena ini kan keripik singkong. Kalau Citato kan kentang harganya lebih mahal ya. Kita tuang di sini ya. Oke, mantap. Kita cobain ya teman-teman. Ini bumbunya meresap ya. Aroma ayam geprek juga tercium enak. Mantap. Ini pedas banget teman-teman, tapi rasanya enak. Ini bedanya sama keripik kentang, dia lebih keras ya. Kalau Citato dia crispy-nya lembut di gigi, cuma kalau ini dia lebih keras. Cuma kalau dari rasa sama-sama meresap teman-teman. Jadi kalian juga harus cobain Kitela ini ya, nggak kalah rasanya sama yang produk keripik kentang. Oke ya, sekian dulu video unboxing kita Kitela ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Cek aja deskripsi kalau kalian mau beli produk seperti ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya guys.